Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Bambang Kutil. Hari ini kita akan beri tutorial ciri-ciri panen jamur kuping. Jamur tiram yang siap dipanen ya teman-teman. Seperti apa jamur tiram yang siap dipanen itu? Nah, seperti ini. Kalau di pinggirannya sudah mulai kekrep-kekrep gini, ini tandanya sudah tua. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini masih kisaran besok, besok baru bisa dipanen. Ini siap dipetik hari ini. Nah, ini masih mulus seperti ini, besok. Lalu yang ini, nah, siap dipanen. Jangan gegabah untuk langsung memanen ya kawan-kawan. Siap panen. Nah, kalau seperti ini masih mulus seperti ini, besok. Masih bisa mekar yang ini seperti ini. Nah, ini panen besok. Kecil tapi sudah tua, dari segi warna beda. Kalau kecil udah coklat itu siap dipanen seperti ini. Ini kan masih kecil tapi udah tua, ini warnanya sudah kecoklat-coklatan. Ini masih mulus seger, ini kisaran besok 24 jam lagi. Nah, sekian dari Bambang Kutil tips cara memilih jamur tiram yang siap dipanen ya teman-teman.